الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم ومن نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh kita rindukan, di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih mengumpulkan kita kembali dalam rangka yaitu talabul ilmi di majlis Jalsatul Isnin Ba'lawi. Mudah-mudahan wasilah berkumpulnya kita semua di majlis yang kita cinta ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada maksud dan hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi wa maulana Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram wal muhtaramun, sama-sama kita muliakan yang kita cintai guru kita bersama da'ilallah al-habibana Umar Rafi wali bin Adam bin Hamid, yang mudah-mudahan kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan daripada hajat dunia dan hajat akhiratnya, dan semoga beliau selalu diberikan kesabaran dalam mendidik kita di majlis yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula bersama kita guru kita yang mulia juga Al-Habib Ali Muhammad Al-Zufri, yang mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dibabulkan daripada hajat dunia dan hajat akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan dan saya hormati, ya ini dengan surah Majlis Jalsatul Isnin Ba'lawi Akhina Al-Ustaz Rizki, yang mudah-mudahan terus istiqamah dan memberikan kesabaran dalam memperjuangkan daripada perjalanan dakwah Majlis Jalsatul Isnin Ba'lawi ini. Dan para hadirin hadirat, dan alhamdulillah pada malam hari ini walaupun rintikan hujan, yaitu pada malam hari ini membuat perjalanan kita sehingga ada terhambat, mudah-mudahan niat dan maksud tujuan kita terus untuk duduk istiqamah di majlis Jalsatul Isnin Ba'lawi ini bersama guru kita Al-Habib Umar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ini menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat, rintikan hujan menjadi saksi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saja kita buka kitab kita, kita lanjutkan daripada kajian kita sebagaimana biasa. Ini kepada guru kita yang mulia untuk menyampaikan daripada ta'lim kajian selanjutnya, yaitu kita berada salihin walihi tafadda bin asfara sallu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال باب عمي أنس ابن نضر رضي الله عنه عن كتاب بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول كتاب مشركين لئن الله أشهدني قتال مشركين لا يرون فلما
يُسْلِمُونَ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَهُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ فَقَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه إلى آخرها متفق عليه قوله لا يرين الله رويا بضم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس ورويا بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكر كهدرات الله سبحانه وتعالى di malam hari ini, malam Sabtu, sebagaimana biasanya kita menghadiri majlis Jalsatul Isnin Bang Halawi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dalam kehadiran kita di malam hari ini, Allah terus memberikan ridhonya kepada kita, Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita, Allah terus memberikan bimbingannya kepada kita. Walaupun hujan tidak berhenti, akan tetapi semangat kita tidak ada hentinya untuk menuntut ilmu hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melangsungkan yaitu hadis yang kita baca di malam hari ini, yaitu hadis yang ke-15 dari bab mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama Anas, Anas bin Malik bin Nadhar, ya. Jadi Anas ini namanya Anas bin Malik bin Nadhar radhiyallahu anhu qala, telah berkata, ghaba ammi, ya, ghaba telah hilang, ya, ghaba ammi, ya, tidak hadir maksudnya, ya, tidak ada, ghaba tidak hadir atau tidak ada, ammi pamanku, ya, pamannya Anas, namanya Anas juga, ghaba ammi Anasun, Anas bin Nadhar, yaitu saudara bapaknya, ya, saudara bapaknya Anas yang namanya, siapa bapaknya Anas? Malik, ya, Malik bin Nadhar. Nah, ini Anas bin Nadhar, jadi saudara bapaknya Anas, Anas bin Malik bin Nadhar. Jadi pamanku tidak hadir, tidak ada, ghaba ammi Anas, ya, hilang, ya, tidak ada pamanku. Radhiyallahu anhu an kita li Badrin, sewaktu peperangan Badar, ya, jadi pamanku tersebut tidak ada, hilang, enggak tahu kemana, ya, sewaktu peperangan Badar. Bagala ya Rasulullah, ya, maka Anas bin Nadhar ini, pamanku ini, ya, kata Anas, pamanku ini yang bernama Anas bin Nadhar berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghibtu an awwali qitalin, ya, aku absen, aku tidak hadir, ya, pertama peperangan, ya, qataltal musyrikin, ya, engkau telah memerangi, membunuh, ya, memerangi orang-orang musyrik. Aku tidak hadir, ya, peperangan itu, ya, awal peperangan aku tidak hadir. Lu'inillahu, ya, lu'inillah maksudnya apa? Ya, demi Allah, ya. Jadi dengan sumpah dia. Siapa yang bersumpah? Anas bin Nadhar bersumpah. Ya, demi Allah, ya, ashadani qitalul musyrikin, ya, Allah akan perlihatkan aku memerangi orang-orang musyrikin. La yarannallah, Allah akan tampakkan, ya, Allah akan tampakkan bagaimana, ya, sewaktu aku hadir, ya, di dalam memerangi orang musyrikin. Ya, la yarannallahu ma asna'u, apa yang aku perbuat. Ma'asnam, apa yang aku perbuat sewaktu, ya, aku nanti berhadapan kepada orang musyrik.
ya sewaktu aku memerangi orang musyrik. Jadi dia bertekad, ya, Anas ini, Anas bin Nadhr ini, dia mau membayar, ya, membayar bahwasanya, ya, kemarin di dalam peperangan dia tidak hadir, ya. Kalau aku diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan tampakkan, ya, bagaimana nantinya Allah akan, ya, Allah akan menampakkan, ya, Allah akan menjadikan diriku waktu menghadapi kepada, ya, orang-orang musyrik. Jadi dia bertekad, ya, apa yang akan aku berbuat nantinya. Jadi bertekad untuk memerangi orang musyrik kalau aku diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Falamma kana yaum Uhud. Tatkala di hari peperangan Uhud, kalau yang tadi dia tidak hadir di peperangan Badar, tatkala di peperangan Uhud, akhirnya Anas bin Nadhr ini hadir di peperangan Uhud. Inkasyafal muslimun, akhirnya orang-orang muslim, ya, kucar kacir. Inkasyafal muslimun, ya, orang-orang muslim, ya, pada waktu itu di peperangan Uhud yang tadinya diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan turun dari gunung, ya, melihat orang-orang musyrik, ya, di antara mereka ada yang, ya, kewalahan dengan orang-orang muslim. Orang musyrik akhirnya kabur, ya. Orang musyrik kabur, banyak harta rampasan di situ. Ya, turunlah orang-orang muslim mau mengambil daripada apa, ya, harta rampasan tersebut, ya, pedang apa-apa, ya. Setelah itu orang musyrik naik ke atas gunung, ya, naik ke atas gunung, akhirnya dengan mudah orang musyrik, ya, memerangi orang muslim. Ya. Akhirnya sewaktu Anas bin Nadhr ini melihat, ya, sewaktu di dalam peperangan Uhud, Anas bin Nadhr melihat orang muslim, ya, dalam kekalahan, ya, orang muslim dalam keadaan kocar kacir ini, ya. Kenapa? Karena orang musyrik dengan mudahnya memerangi orang muslim. Ya. Jadi sewaktu itu Anas bin Nadhr melihat, alam maka na yaum Uhudin inkasyafal muslimun. Ya, akhirnya orang muslim kacir-kacir, ya, dalam keadaan kekalahan orang muslim. Pagola, ya, maka Anas bin Nadhr, ya, dia ingat, ya, bahwasanya dia dulu telah bertekad, ya, telah berniat kalau saya hadir di peperangan tersebut saya akan, ya, maju dan akan memerangi orang-orang musyrik, ya, walaupun nyawa, ya, dia akan, ya, serahkan. Dia akan relakan demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sahabat yang Anas bin Nadhr ini, ya, cinta sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia bertekad, ya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan aku kesempatan hadir di peperangan tersebut, ya, hadir di peperangan, maka aku, ya, akan tampakkan, akan tunjukkan, ya, di dalam pembelaan, di dalam memerangi kepada orang-orang musyrik yang memusuhi Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Ya, apakah betul, ya, nih, kamu dikasih kesempatan, dulu pernah ngomong begini, apakah betul? Ya. Jadi Anas bin Nadhr ini tidak langsung ngomong, ya, kalau aku dikasih kesempatan aku langsung, ya. Tapi dia masih mengatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan aku kesempatan bagaimana aku nantinya yang akan aku perbuat. Ya. Jadi tidak sombong.
ya, dalam ucapannya pun masih mengkaitkan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia katakan, kalau aku dikasih kesempatan, apalah nantinya yang Allah akan lakukan untukku? Apalah yang akan ditampakkan dariku? Ya. Nah, itu bahasanya sudah jelas bahwasanya ya, maknanya ya, dia akan mati-matian. Ya, dia akan serahkan, relakan, korbankan nyawanya walaupun ya, dia akan relakan untuk membela membela Islam. Ya. La inillaha ashadani qitalal musyrikin. Apa? Ya. Disaksikan. Ya, ini Allah. Ya. Akan disaksikan dariku untuk memerangi orang musyrik. La yarayanna Allah. Ya. Betul nantinya Allah akan tampakkan, Allah akan lihatkan. Ma asna'u, apa yang aku perbuat. Ya. Alam makana yaumul Uhud, tatkala di hari peperangan Uhud, ya, hadirlah ya, Anas bin Nadhr tersebut, inkasyafal muslimun. Dia melihat orang muslim dalam keadaan kekalahan. Ya, dia melihat. Faqala, maka dia berkata Anas bin Nadhr, Allahumma a'taziru ilaika. Ya, langsung dia mengatakan, ya Allah, aku memohon maaf ya Allah kepadamu ya Allah, mimma sana'a haula, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabatku. Ya. Kenapa? Yakni ashabahu, yaitu adalah sahabat-sahabatnya yang dilakukan. Apa mereka melakukan apa? Ya, di antara mereka melihat dalam keadaan kekalahan, akhirnya kabur, ya, mundur dari peperangan. Ya. Anas bin Nadhr ya, langsung dia mengatakan, ya Allah, maafkan ya Allah sahabat-sahabatku, ya, mereka telah mundur dari peperangan. Ya. Takut ya, lihat orang-orang musyrik ya, banyak membunuh orang Islam, akhirnya apa, orang Islam tersebut, sahabat-sahabatnya kabur. Ini Anas bin Nadhr langsung dia mengatakan, ya Allah, maafkan mereka ya Allah, sahabat-sahabatku, apa yang telah mereka lakukan. Wa abra'u ilaika mimma sana'a, dan aku serahkan kepadamu ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah, mimma sana'a haula, apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Ya. Jadi Anas bin Nadhr mengatakan yang pertama, ya Allah, maafkan teman-temanku. Ya. Apa yang telah mereka lakukan. Terus dia mengatakan, ya Allah, aku serahkan kepadamu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada orang muslim. Ya, jadi banyak yang dipanahinya apa itu ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah, aku serahkan kepadamu apa yang telah dilakukan oleh orang musyrik kepada orang muslim. Tsumma taqaddama, langsung dia ya maju ya, dia tidak takut. Anas bin Nadhr langsung dia maju, dia hadapi ya, kerumunan yang banyak dari orang-orang musyrik. Taqaddama, dia maju. Fastaqbala, dia hadapi. Ya. Dia ketemu. Fastaqbalahu, dia ketemu Sa'd bin Mu'az. Ketemu dengan Sa'd bin Mu'az yang waktu itu ada di situ. Baqala ya Sa'd bin Mu'az. Maka dia berkata, Anas bin Nadhr berkata kepada Sa'd bin Mu'az, "Ya Sa'd bin Mu'az, al-jannah ya, wa rabbil Ka'bah." Dia mengatakan sorga, ya, seakan-akan sorga sudah ada di depan matanya, seakan-akan dia mencium bau sorga, ya, seakan-akan dia sudah berhadapan kepada Allah, akan bertemu kepada Allah. Wa rabbil Ka'bah, ya, Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah. Inni ajidu rihaha, sungguhnya aku telah mencium bau sorga, ya, min duni Uhudin. Ya,
dari dekat gunung Uhud. Ya, belum sampai gunung Uhud di depan, aku sudah mencium bau surga. Aku telah dapati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum Uhud, min duni Uhud, sebelum gunung Uhud, aku telah dapati bau wanginya surga. Aku telah dapati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'du, maka Sa'ad berkata, "Pamastata'tu ya Rasulullah." Ya, Sa'ad berkata, Sa'ad bin Mu'az, ya, apa yang dia lihat yang dilakukan oleh Anas bin Nadar pada waktu itu, ya, dia tidak bisa menolong lagi kepada Anas. Karena Anas ini langsung menerobos, langsung dia memerangi kepada orang musyrik walaupun dia itu sendiri. Ya, dia hadapin semua orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut. Anas bin Mu'az ini tidak bisa menolong lagi. Maka dia katakan, ya Rasulullah, "Pamastata'tu ya Rasulullah, aku tidak mampu lagi untuk menolongnya. Aku tidak mampu lagi untuk, ya, menahannya. Ma sona'a, apa yang telah dilakukan oleh Anas bin Nadar." Qala Anas, telah berkata Anas, "Fawajadna bihi bid'a wa samanina darbatan." Ya, Anas mengatakan, ya, bahwasanya Anas bin Nadar ini sewaktu, ya, dilihat didapati telah meninggal dunia. Ya. Karena dia sendiri langsung menghadapi, ya, kepada orang musyrik. Ya, dia tidak takut dan dia mau melaksanakan janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia relakan dirinya, dia relakan nyawanya. Ya, dia hadapin sendiri masuk kepada ranah orang-orang musyrik. Akhirnya dia meninggal dunia. Qala Anas, Anas berkata, "Fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan." Ya, sewaktu selesai peperangan, ya, Anas bin Malik, ini keponakannya, ya, Anas bin Malik mengatakan, "Aku dapati pamanku, ya, dengan luka 80 kali sabetan pedang." 80, ya, sabetan pedang ada di badannya. Darbatan bisaif, pukulan dari pedang, dengan pedang. Autoknatan atau tusukan, ya, birumhin, dengan panah, dengan tombak, ya, dengan tombak. Auromiyatan bisahmin atau, ya, panahan dengan panah. Ya, jadi yang didapat di badannya Anas bin Nadar itu ada 80 luka, dari luka sabetan pedang, dari luka tombak, dari luka juga apa, ya, panah. Sampai-sampai, ya, dikatakan apa, "Wawajadnahu qad qutila." Ya, kami dapatkan Anas bin Nadar ini sudah terbunuh, sudah meninggal dunia. Wamassala bihil musyrikun, ya, badannya itu, ya, seperti dicincang-cincang oleh orang musyrik. Ya, wamassala musyrikun itu seperti apa? Ya, sudah di, ya, dipotong-potong oleh orang musyrik. Ya, 80, ya, bagaimana? Ya, kalau sudah 80 dari ujung sini, kalau dihitung berapa kali, Pak? Ya, 80. Ya, sabetan pedang, tombak, panah yang ada di badannya. Pama arafa'u ahadu, sampai bagaimana, kata Anas bin Malik, pamanku tersebut tidak diketahui lagi bagaimana mukanya, tidak diketahui. Ya, mukanya tidak diketahui. Ya, kenapa? Karena banyaknya pukulan, ya, banyaknya sayatan, banyaknya, ya, tombak yang ada di badan tersebut, dari muka badan tidak diketahui lagi, ya, terpotong-potong sudah. Fama arafahu ahadun, maka tidak ada dari antara kami yang mengenalinya.
banalihi, kecuali yang mengetahui siapa? Ya, saudara perempuannya. Ya, saudara perempuannya yang bernama Rubai. Ya, Rubai. Rubai bin Nadhr. Ya. Anas bin Nadhr. Ya, saudara perempuannya siapa namanya? Rubai bin Nadhr. Rubai bin Nadhr mengetahui, ini saudaraku Anas bin Nadhr. Dari mana Rubai mengetahui? Bibananihi, dengan ya jari-jari tangannya. Ada jari tangannya itu ya. Nah, jadi ada panjang sebelah, ya ada kecil sebelah, ada kecil sebelah. Nah, ini daripada jari tangan saudaraku, katanya. Ini jari tangan Anas bin Nadhr. Jadi bukanlah dari muka, bukanlah dari badannya, bukanlah dari kakinya. Ya. Karena sudah tidak lagi tampak bentuk daripada wajah, badan, dan kaki, kecuali tangannya yang bisa diketahui. Qala Anasun, berkata Anas, kunna nura au nadhunnu, kami dilihatkan atau kami menyangka, au nadhunnu anna hadhihi al-ayah, sesungguhnya ini ayat, nazalat fihi, ya, turunnya pada diri pamanku, ini ayat turun pada diri pamanku, wa bi asbahihi, dan pada yang serupa dengan pamanku. Apa ayat tersebut? Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Yaitu dari orang-orang yang beriman kepada Allah, dari orang-orang mu'minin, ya, rijalun, ya, seseorang sadaku, yang betul-betul, ya, benar-benar, ya, melaksanakan janjinya, ma'ahadullaha alaih, melaksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, kata Anas, ya, kami menyangka ayat ini turun kepada pamanku Anas bin Nadhr, yang dulu dia pernah mengatakan, ya, saya tidak hadir di peperangan Badar, jikalau saya diberi kesempatan untuk hadir satu peperangan, akan aku lihatkan, akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan apa yang aku akan lakukan di peperangan tersebut. Ma asna'u. Di sinilah, ya, Allah tampakkan sewaktu peperangan Uhud, ya, dia melawan kepada orang musyrik, ya, walaupun di depannya orang musyrik tersebut, ya, lebih banyak daripadanya, dia relakan dirinya untuk mati karena dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiriha, sampai akhir ayat, muttafaqun alaih. Qauluhu la yuriyannallah, yaitu Allah akan tampakkan, ru'ya bi dhammil ya, didhammahkan ya-nya, wa kasri ra, dan dikasrahkan ra-nya. Ai la yudhirannallah, akan Allah tampakkan, dzalika linnas, itu kepada manusia, wa ruwiya bi fathihima, dan diriwayatkan, dipathahkan, wa ma'nahu dhahirun, yang jelas, yang tampak, wallahu a'lam. Ya, jadi Allah tampakkan apa yang dia katakan tersebut, ya, dengan janjinya dia laksanakan, ya, dia laksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu Anas bin Nadhr, yang telah merelakan dirinya, nyawanya, di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kita mendengar, dengan kita belajar, dengan kita melihat bagaimana perjuangan-perjuangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama Islam, membantu dan menolong perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak mudah, tidak gampang ya. Mereka menyerahkan nyawanya, mereka menyerahkan ya, mengorbankan semua jiwa raganya ya. Orang yang berperang itu ya, pulangnya pasti cacat ya, pulangnya itu sudah siap-siap untuk cacat ya. Ataupun ya, pulang dengan apa? Pulang dengan sebujur badan yang terbujur kaku ya, itu sudah meninggal dunia, sudah meninggal dunia ya. Sebagaimana sahabat yang bernama Handalah ya, Handalah tersebut, ini orang yang sahabat yang gigih sekali di dalam perangan ya, semangat sekali di dalam membantu perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Handalah waktu itu baru menikah. Waktu baru menikah malam pertama Handalah tersebut ya, waktu malam pertama dia mendengar suara genderang perang ya, malam pertamanya, malam Lailatul Zafaf ya, malam pertamanya dia mendengar genderang perang, perang, perang ya, ada pengumuman perang. Dia langsung keluar dari rumahnya, dia tidak lihat lagi istrinya. Langsung dia ambil ya, pedangnya langsung dia ambil, kudanya langsung dia pergi, keluar dari rumahnya, hadir di dalam barisan-barisan perang tersebut. Setelah itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya Rasulullah mengabarkan aku melihat malaikat sedang memandikan Handalah yang tadinya dia belum mandi wajib, yang tadi telah melaksanakan dalam pernikahannya, telah bermalam, sewaktu malam tersebut belum selesai dia sudah keluar dalam peperangan. Rasulullah melihat ini Handalah meninggal dunia dan sedang dimandikan oleh malaikat-malaikat, yaitu tentang mandi wajib. Sewaktu dikabarkan kepada istrinya, betul, memang Handalah sewaktu keluar dari rumah belum sempat mandi wajib, langsung keluar semangat untuk menjawab panggilan perang, langsung mengambil pedangnya, langsung mengambil kudanya. Inilah perjuangannya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Kita tidak harus ya, mengorbankan nyawa kita, tidak. Kita korbankan saja harta kita untuk apa? Ya, untuk kita beli untuk menutup aurat, kita beli baju untuk sholat, ya, kita beli siwak untuk sholat, ya, kita gunakan jiwa raga kita untuk membantu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan diri kita hidupkan gerak-gerik kita, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajian, di dalam majlis ta'lim, di rumah-rumah kita. Kita hidupkan syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan curahan pencerahan untuk kita, memberikan penerangan untuk kita, supaya kita selalu melihat dan meneliti bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangannya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalan-jalan langkah-langkah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi judika ya ajwadal ajwadin, bi rahmatika ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha. Alhamdulillah, kita sama-sama kita ikuti dari awal pembacaan Tarawih Al-Haddad, dilanjutkan dengan pembacaan daripada riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tutup dengan tadi kita kajian kita, kita berdoa salihin. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi sama-sama telah kita ikuti, sama-sama telah kita baca, sama-sama telah kita kaji, sama-sama dapat kita amalkan. Dan gelar kita pulang membawa daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah para jemaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menghitung hari lagi. Insyaallah kita akan melaksanakan daripada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah sudah berhasil lagi kita akan mengadakan pada tanggal 28 akhir daripada bulan Desember ini, itu tepatnya Jumat malam Sabtu. Untuk para hadirin yang belum tahu untuk sama-sama menyebarkan dan mensyiarkan daripada acara kita ini, yang mana insyaallah akan dihadiri oleh para habaib baik dari dalam maupun luar kota. Untuk itu, untuk sama-sama kita meriahkan daripada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk kita para jamaah yang istiqomah untuk hadir, untuk memberitahukan kepada rekan-rekannya, untuk kita fungsikan daripada media-media yang kita miliki demi tersampainya daripada syiar-syiar majlis dan seterusnya ini, untuk demi tersampainya daripada kegiatan-kegiatan yang ada di majlis dan seterusnya ini. Dan tidak lupa pula kami beritahukan bahwa acara di Mahat Al-Ihsan Ma'alawi yaitu pada tanggal 23 tepatnya hari Ahad pagi di tempat kediaman guru kita. Dan insyaallah juga pada esok minggu yaitu acara daripada peringatan maulid di makam Mamahyang Cibaduyut, itu tempat sebagaimana biasa kita setiap malam Selasa kita adakan, yaitu jam 1 Isnin di makam Mamahyang Cibaduyut. Insyaallah beliau insyaallah akan mengadakan acara peringatan maulid pada hari Ahad esok. Oleh sebab itu para jamaah, untuk bisa sama-sama kita ramaikan daripada acara kita, insyaallah juga dihadiri para guru kita yang mulia Habibana Umar. Oleh sebab itu para jamaah yang sudah mengetahui daripada agenda-agenda acara kita untuk disebarluaskan demi tersampai kepada kegiatan-kegiatan majelis Rasulullah Ma'alawi ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.